Kristus menyatukan kita semua. Cinta itu. Tahun berapa gereja ini dibentuk? Gereja ini mulai berada di desa ini sekitar tahun 2005, tetapi belum disahkan oleh pastor. Pada waktu itu hubungan pastor hanya untuk melihat wilayah ini dan berjumpa dengan umat. Setelah itu sempat beberapa bulan patung tidak ada kunjungan pastor. Kemudian kami umat di sini meminta supaya pastor tetap mengunjungi seperti pastor lain. Kemudian setelah pastor menilai kesungguhan umat untuk beribadah di sini, kemudian tahun 2006 pastor, yaitu pastor yang melayani Santo Yosef, Pastor Martinus Pardio, meresmikan gereja ini dengan nama Pelindung Santo Andreas, Stasi Melibu 68. Berapa kakak jemaat gereja Katolik? Pada waktu itu, awal berdiri gereja ini, jumlah jemaat hanya 5 kakak. Dan 5 kakak itu yang umat Katolik, yang sudah berjumlah umat Katolik adalah 2 kakak. Dan selainnya adalah umat dari Indonesia ataupun Protestan. Sekarang jumlah umat gereja ini sudah ada sekitar lebih kurang 40 kakak. Kegiatan apa saja yang ada atau yang dilaksanakan di gereja ini? Kegiatan yang dilaksanakan di dalam gereja ini seperti sekarang ini, setiap hari Minggu ada bina iman anak. Kemudian seperti biasa setiap hari Minggu ada perayaan ibadah sabda yang dilaksanakan umat, dan seandainya ada kunjungan pastor, umat hadir untuk merayakan perayaan ibadah Ekaristi. Sudah berapa pengeluaran gereja Katolik untuk biaya pembangunan? Untuk biaya pembangunan gereja ini, kami umat sudah banyak mengeluarkan dana, dan kalau kalkulasinya belum dapat dipastikan, tetapi kalau diperkirakan sudah mencapai lebih kurang 500 juta. Kapan dimulai pembangunan gereja ini? Pembangunan gereja ini dimulai ketika kunjungan Bapak Uskup, yaitu mendiang Bapak Uskup Martinus Gotmas Tumorang. Peletakannya waktu itu bulan 6 tahun 2016 dan setelah kemudian dilanjutkanlah pembangunan sampai hari ini. Sekian, terima kasih. Kristus menyatukan kita semua. Cinta itu damai di antara saudara. Cinta itu bahagia sepanjang hidup kita. Di dalam cinta Tuhan.
jika engkau menghitung-hitung dosa kami ya Tuhan, siapa yang kekal.
Bapak Ibu, siapakah nama anak ini? Maukah Bapak Ibu agar Paulina Rosmai Talanjani Kamali dibaptis dalam gereja Katolik yang dulu? Paulina Rosmai Talanjani Kamali. Jika engkau menghitung-hitung dosa kami ya Tuhan, siapa berdosa?